Sementara itu dalam kasus judi online, saudara, polisi telah memeriksa 22 influencer yang diduga mempromosikan situs judi online. Salah satu influencer yang diperiksa adalah Nikita Mirzani. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa Nikita Mirzani dan sejumlah artis lainnya terkait dugaan promosi situs judi online. Hingga saat ini polisi telah berkoordinasi dengan tim ahli terkait influencer mempromosikan judi online. Pak Nikita Mirzani sebelumnya diperiksa Pak soal judi online Pak? Beberapa influencer sudah lakukan pemeriksaan, tapi ini sedang didalami. Seperti apa nanti, karena itu kejadiannya sudah dari 2017 sampai dengan 2019 dan sebagainya. Nanti kan kita dalami seperti apa dan kita koordinasi dengan ahli, kemungkinan seperti apa. Ada berapa orang Pak yang sudah diperiksa? 22 sudah. 22. Bapak NM berarti sudah benar-benar diperiksa ya Pak? Nikita Mirzani berarti benar-benar diperiksa ya Pak? Sudah.